皆さんこんにちは。お元気ですか？じゃあ皆さん日本語を勉強しましょう。Judul materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Kamera wa nangai ni arimasu ka? Minasang silakan lihat ilustrasi. Bisa minasang tebak arti dari judul materi ini? Nah, arti dari judul materi ini adalah kamera berada di lantai berapa? Di bab ini, kita akan belajar menyebutkan tempat barang di suatu tempat perbelanjaan. Kosakata yang pertama kita pelajari adalah kosakata tentang lantai. Biasanya di suatu tempat perbelanjaan kan terdiri dari beberapa lantai ya. Nah, ada rumusnya nih untuk menyebutkan lantai. Angka dalam bahasa Jepang lalu diikuti bunyi kai. Nah, contoh lantai 2. Bahasa Jepang dari angka 2 adalah ni. Lantai 2 nikai. Udah ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah lantai 3, lantai 6, kemudian lantai 8 karena agak berbeda penyebutannya dibanding dengan sebutan lantai-lantai yang lain. Oke, minasang, coba simak pengucapan kosakata lantai berikut sambil ditirukan ya. 1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 8階 8階 9階 10階 地下1階 何階 Kosakata selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kosakata tentang pakaian. Pakaian dalam bahasa Jepang adalah fuku. Ada baju yang pertama, lalu kemudian kaos, kemudian celana, kemudian rok, kemudian jaket, lalu ada dasi, disusul kemudian ada jilbab. Satsu, nisatsu, subong, skato, jaketo, necktie, jilbabu. Tas, sepatu, kaos kaki, sandal, topi, kacamata, kacamata hitam atau sunglass, kamera, CD, jam, jam tangan, buku. Dengarkan kosakata berikut, lalu tirukan pengucapannya ya. Kabang, kutsu, kutsushita, sandaru, boshi, megane, sanggurasu, kamera, CD, toke, udedoke, hon. Pola kalimat untuk menanyakan tetap keberadaan barang di suatu tempat perbelanjaan. Kata benda diikuti partikel wa, kemudian kata tanya nangai, kemudian disusul ni arimasu ka? Pola kalimat untuk menyebutkan letak atau keberadaan barang di suatu tempat perbelanjaan. Kata benda diikuti partikel wa, kemudian diikuti lantai keberadaan barangnya atau benda, disusul ni arimasu. Perhatikan ilustrasi dan contoh kalimat dalam dialog berikut. Sumimasen, kamera wa nangai ni arimasu ka? Kamera wa 5階にあります. そうですか?
Domo. Permisi, kamera berada di lantai berapa? Kamera berada di lantai 5. Oh, begitu. Terima kasih. Watashi no machi ni ooki moru ga arimasu. Sono moru wa 4 kai arimasu. 1 kai ni wa nomimono to tabemono ga arimasu. Megane to sangurasu ga arimasu. Boushi mo arimasu. 2 kai ni wa kaban to kutsu ga arimasu. Sandaru to kutsushita ga arimasu. 3 kai ni wa fuku to computer ga arimasu. Kamera mo arimasu. 4 kai ni wa bunbogu to CD ga arimasu. Hon to tokei ga arimasu. Sekian pembelajaran bahasa Jepang kali ini. Nihongo no Jukyo wa kore de wa arimasu. Sampai jumpa lagi. Dewa mata.